Kadil memberikan kata-kata jelas, tidak boleh bergerak sebelum sepakan dan apa-apa perlu Sporting tidak boleh ada gerakan-gerakan yang ungentlemanly conduct ataupun gerakan ataupun sikap yang di luar batas permainan sukan seperti biasanya. Sepakan penalti nampaknya telah dipilih oleh Indonesia. Tuan rumah akan mengambil sepakan penalti yang pertama. Deparan yang terus dipikul dan kita nantikan daripada Titus Bonai. Jadi keyakinan yang diletakkan oleh Indonesia kepada Titus Bonai ini, pemain yang semakin menjadi kesayangan. Tetapi Khairul Fahmi Khidmat, pemain yang sentiasa menjadi harapan kita untuk cuba menyekat sepakan pertama ini yang akan diambil oleh Titus Bonai, pemain dari kelahiran Papua. Bayangkan tekanan yang saya kira pihak lebih tinggi buat itu sport. Jauh, hampir-hampir saja jangkaan yang baik dapat dibaca oleh Khairul Fahmi Cemat. Sedikit saja lagi kalau dapatlah dia berdepis, sudah melonjak betul, meneka di situ dia kiri, itu golnya, sentuhan jejari yang belum cukup keras, kurang mantap sedikit saja. 1-0 sepakan pertama Indonesia telah pun berjaya disempurnakan oleh Titus Bonai. Kita nantikan pilihan pertama Ong Kim Sui. Mahali Jazuli akan mengambil sepakan pertama setelah Indonesia mendahului 1-0. Mahali, pemain yang cool, yang mempunyai karakter yang tersendiri. Cantik, itu dia Mahali Jazuli, seorang pemain yang mempunyai keyakinan yang tersendiri pada hari prestasi terbaiknya, seperti mana dia membantu Malaysia menewaskan Indonesia 3-0 pada perlawanan akhir Piala AFF pada tahun 2010. Mahali telah mempamerkan bagi saya satu persembahan yang sempurna sebagai back kanan pasukan negara ketika itu. Tetapi tumpuan diberikan terus kepada pengambil sepakan kedua penalti untuk pasukan Indonesia. Apakah Khairul Fahmi Khidmat akan dapat menjangka dengan tepat sekali lagi? Mungkinkah dia lebih bersedia untuk menolak atau menghadang, menampan? Tetapi sepakan ini yang akan diambil oleh Gunawan Dwi Cahyo untuk cuba dapatkan satu lagi gol untuk pasukan Indonesia. Tidak mudah tekanan Khairul Fahmi Khidmat. Apek fokus di situ. Gunawan Dwi Cahyo telah memberikan gol pertama Indonesia. Tetapi menantikan siap depan. Yo! Saya rasa dikuis oleh Khairul Fahmi Khidmat. Tertampan tiang gol di situ. Gunawan Dwi Cahyo tidak dapat menyempurnakan. Dan lihat, walaupun bola melorong di belakang badan Khairul Fahmi Khidmat, tidak masuk ke gawang, terdiam. Masuklah pemain simpanan Lucas Mellem, berjersi nombor 14. Tetapi sekarang ini yang lebih penting, tugas yang diambil oleh pemain Malaysia. Kelebihan sudah ada, kelebihan awal barang diingat. Fandi Osman akan mengambil sepakan. Apakah kelebihan akan dapat akhir? Nantikan. Cantik Fandi Osman, gol kedua, kedudukan yang baik setakat ini untuk Malaysia. Yakin sekali dia ke sebelah kanan pintu gol. Pasukan Indonesia menewaskan Kurnia Mega. Padu dan berkeyakinan sekali. Tidak hairanlah diucapkan syabas. Dan saya pasti sedikit sebanyak turut meniupkan semangat dan keyakinan. Lihat keceriaan dan wajah tenang mereka. Masih lagi seakan-akan berseloroh sesama sendiri. Tetapi Rahmat Dermawan juga masih boleh mengharapkan kapten pasukan mereka, Egy Melgiansa, yang begitu baik peranan di separuh akhir. Dalam perlawanan ini juga merangkaikan banyak-banyak gerakan. Dan sepakan Egy selaku penendang ketiga untuk pasukan Indonesia. Oh,
racing. Dia menghalakan sepakan itu tadi dengan badan yang tidak begitu banyak bergerak. Agak suka dibaca oleh Khairul Fahmi Cik Imad dan tidaklah terlalu kesudut, tetapi yang penting telah berjaya menjaringkan gol kedua Indonesia. Tetapi sebelum Malaysia sekarang ini, siapakah yang akan mengambil sepakan ketiga untuk Malaysia, skuad bawah 23 tahun kebangsaan yang sudah mempunyai sedikit keyakinan? Dan kita harapkan Fakhri Sarani, tidak perlulah saya kata berkatakan banyak lagi, Fakhri Sarani sedar akan tugas yang diambilnya sekarang ini. Fakhri sepakannya lemah. Jadi bukan hasil terikat bersama, Fakhri gagal melakukan sepakan. Tetapi sememangnya kita juga mengharapkan, ini kita lihat sepakan yang sudah dibaca awal-awal lagi. Dan apakah sebenarnya faktor keletihan daripada masa tambahan? Kita sudah nampak gerak-geri ataupun body language daripada Fakhri. Dia sebenarnya sudah agak keletihan, terlalu keletihan, dan mungkin sudah kekejangan otot. Tetapi gagal menggunakan kepercayaan yang diberikan selaku penendang ataupun pemain ketiga Malaysia mengambil sepakan. Tetapi Indonesia, sepakan keempat untuk Indonesia, masuk sepakan yang dilakukan oleh Abdul Rahman. Jadi kedudukan dan aksi-aksi dramatik berterusan sekarang ini. Kelebihan kembali memilih kepada pasukan Indonesia setelah Fakhri gagal menyempurnakan sepakan selaku pemain ketiga. Kita harapkan ini dia sepakan keempat yang akan diambil oleh Fadli Shas, dapat memastikan Malaysia untuk mengikat kedudukan semula. 3-2 sekarang ini Indonesia mengambil. Main sepakan kidal, Fadisa pemain pertahanan. Cantik, baik, padu dan yakin sekali sepakan daripada Fadisa. Kedudukan sekarang 3 sama. Debaran terus saja dirasakan. Perhitungan yang belum terlerai, 3 sama selepas 4 sepakan. Dan ini Indonesia mengambil giliran dengan pemain kelima mereka yang mengambil sepakan. Kalau dalam mengikut perhitungan biasa, ini adalah pemain yang akan mengambil sepakan terakhir, kelima dan terakhir. Kalau tidaklah terikat, barulah ditentukan dengan pengambil yang mengambil sepakan sudden death. Tapi kita tunggu dulu, mampukah Ferdinand Sinaga untuk menyempurnakan sepakan ini? Dapat diselamatkan, Sinaga tertewas di situ. Tindakan yang baik ditunjukkan oleh Khairul Fahmi Cik Mat. Ya, ini bermakna Ferdinand Sinaga tertekan di situ. Dan tindakan dia merebahkan badannya ke sebelah kanan dan betul dapat menghadang, menampat bola itu keluar. Untuk kedudukan masih lagi 3 sama, tetapi Malaysia mempunyai seorang lagi pemain, iaitu saya kira kapten pasukan Malaysia. Apakah Badrul Bakhtiar yang akan mengambil untuk menentukan pingat emas? Jika masuk, saya kira sudah tentulah Badrul akan membantu. Bagaimana? Tunggu. Badrul gol! Kencang dan tidak dapat dihadang kerana kekencangan, kederasan sepakan itu tadi, walaupun dapat ditampan oleh Kurnia Mega, tetapi bola masuk. Lima, sepakan kelima dan kemenangan Malaysia dapat
mempertahankan pingat emas bola sepak dalam Sukan SEA ke-26 di Gelora Bung Karno. Walaupun malam sekali, penjaga gol Indonesia ini Kurnia Mega, penentuan penalti itulah boleh dikatakan dalam semua pertandingan, semua peringkat perlawanan bola sepak, segalanya ditakdirkan dan diserahkan. Apa yang berlaku, apa-apa saja boleh berlaku. Dan lihat, walaupun ditampan sepakan daripada Badrol itu tadi, tetapi bergolek dan kederasannya memastikan bola itu memasuki mulut pintu gol pasukan Indonesia, sekaligus pingat emas secara bola sepak dimenangi oleh Malaysia dalam dua edisi Sukan SEA secara berturut-turut. Memang jarang sekali dapat dilakukan, walaupun pada zaman-zaman tahun 70-an dulu kita pernah menguasai acara bola sepak. Dan setidak-tidaknya kegembiraan yang tetap dirayakan dan tetap layak diterima.